gosip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Lanjut review lagi di pasar sapi Jatirogo atau pasar hewan Jatirogo. Hari ini Jumat tanggal 4 Februari 2022. Kita coba nanya harga yang terbaru untuk jenis sapi PO, teman-teman, jenis betina ya, babon dan doro dan babon buting saya campur nanti untuk harganya ya, harga yang terbaru. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, kita coba nanya harganya sama masih ya. Mas Bro, ame tergi pinten? 17 nego, Mas. 17 nego. Babon nggih. Todo odoro. Oh nggih, superan. 17 juta nggih, 17 nggih. 17 juta harga juga masih nego miliknya Mas Bro ya. Masuk PO Doro ya. Seperti ini. Mantap, teman-teman. Bagus barangnya ya. Tulang kakinya kewoker, teman-teman. Jarang-jarang ya sapi PO punya tulang kaki seperti ini ya, seperti lemosin untuk tulang kakinya. Keker, jejek ya. 17 juta. Harga juga masih nego miliknya Mas Bro. Ya. Doro. Masih doro, teman-teman. Badannya bulat ya. Tulang kaki depan sama belakang mantap, teman-teman. Sapi dari mana Mas Bro? Oh, dari Jatirogo sini. Nggih, 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 nggih. Nggo si Cito sampean. Oh, ono nomor HP enggak sampean? Pok menawa bolo-bolo teman-teman di luar pengen tubas online sakit boten? Ada. Monggo. 085 085 04 304. Sorry, 204 606 606 698. Mas sinten? Mas Fatur. Mas Fatur dari Jatirogo sini, teman-teman ya. Punya sapi bagus-bagus jenis betina ya, jenis PO ya, doro, babon juga ada masih. Seperti ini, mantap, teman-teman. Saya suka sekali kalau review sapi seperti ini. Mantap ya. Masih doro, tulangan kakinya sudah bagus. Ya, sudah bagus. Kita coba dari belakang, teman, lihat dari belakang ya. Peh, mau empot teman-teman bokongnya ya. Mantep, masuk teman-teman ya, menurut saya. Gembeli perut juga mantep loh, teman-teman bisa lihat ya. Cuman pendilnya agak cekak. Oke, kita geser lagi. Matur suwun Mas Bro nggih. Kita lanjut, kita cari lagi teman-teman ya. Jenis PO ini ada. Mas. Ini babon atau doro Mas Bro? Babon berapa kali? Satu kali. Beran satu kali ya? Iya, satu kali. Babon muda regi pinten amit? 14 lebih. 14 lebih, agak miring teman-teman ya. 14 juta lebih teman-teman ya. Untuk harga juga masih nego. Babon beranak satu kali, masih muda ya. Masuk jenis PO. Ya, seperti ini. 14 juta lebih, harga juga masih nego ya. Kita coba lihat belakangnya, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Tulangan kaki standaran. Rp14 juta lebih untuk harganya, teman-teman, miliknya Mas Bro ya. Untuk tinggi nyampe kisaran 130-an ya.
125 sampai 130 teman-teman untuk tingginya. Oke, kita geser di sebelahnya ini aja. Ini babon. Babon Pak Engge? Iya. Regi pinten amin. 16. 57 atau 15 juta 700 teman-teman ya. Miliknya Pak E. Ya. Seperti ini. Oh, bunting ta? Pirang bulan Pak E? Sekitar ya 4. Bunting 4 bulan katanya Pak E ya. 15 juta 700 nggih. Ya, untuk tinggi nyampe kisaran 135 ada. Ya. Jenis PO babon beranak satu kali ya, bunting. Lanjut. Matur suwun, Pak. Kita cari lagi jenis PO ya. Di sebelah timur sana ada superan teman-teman, kita coba nanya. Mancingnya 500. Ini ada superan teman-teman ya. Pinten Pak E, ambil Pak E. Lagi pinten. Olas lu ya. 18 juta lebih teman-teman ya. Babon beranak dua kali nggih. Ya, wawulah sepeda 18 juta lebih, babon beranak dua kali masuk PO ya. Seperti ini. Ini juga cukup mantap teman-teman, badannya bulat ya. Lebar juga, berpunuk ya. Bertanduk. Tulangan kaki cukup lumayan. Harganya juga cukup tinggi teman-teman ya. Oke lanjut ya. Kita lanjut. Sapi galak. Kita coba cari lagi teman-teman ya jenis PO ya. Lah iki baru. Iki doro. Doro nggih. 4 luwih atau 14 juta lebih teman-teman, doro PO ya. Seperti ini. 14 juta lebih ya. Untuk harga juga masih nego ya. Doro PO. Seperti ini. Untuk tinggi sudah nyampe kisaran 125 sampai 130 teman-teman, seperti ini ya. Untuk tulangan kaki standaran. Badannya cukup bagus teman-teman. Lanjut lagi. Matur suwun. Bagong. Babon teng niki nggih. Regi pinten Bagong? 15. Babon manak pisan? Oh, dua kali. Babon beranak dua kali. Minta 15 juta lebih teman-teman ya. Seperti ini ya. Babon beranak dua kali minta 15 juta lebih miliknya Mbah Kung. Ya. Untuk tinggi nyampe kisaran 130 ada. 130 ada sampai 135 teman-teman ya. Nah, ini yang tadi saya review tadi pertama ya. Mantep barangnya. Masuk. Kita lanjut lagi. Amit Pak E. Kita coba lihat. Yang sebelah sana teman-teman ada bunting ya. Babon PO bunting. Babon atau doro belum tahu saya. Babon atau doro Pak E? Oh doro meteng ya. Regi pinten Pak? Telulas nggih. Telulas luweh. Cukup miring harganya teman-teman. Telulas luweh nggih. Atau 13 juta lebih. Bunting 4 bulan padahal ya. Sapi. Monggo Pak, monggo. Ya. Sapi.
bunting 4 bulan ya, minta 13 juta lebih teman-teman ya. Bisa jadi 13.500 teman-teman ya, seperti ini. Dan harga juga masih nego ya. Doro PO bunting 4 bulan ya. Ya, teman-teman bisa lihat bunting 4 bulan asli, bunting teman-teman kalau sudah ditandai seperti ini ya. Bunting 4 bulan harga 13 juta lebih. Cukup miring harganya ya. Jenis sapi PO Doro ya. Untuk tinggi nyampe 135 ada. Oke lanjut, matur suwun Pak Inge. Kita lanjut lagi. Lagi ada cantik teman-teman. Bagong gowo ayu ning ngene piro Bagong iki Bagong? 45. Dorong nggih. 45 atau 14.500 ya. PO Doro atau Doro PO sama saja. Seperti ini. Tulangan kaki standaran teman-teman ya. Tulang kaki standaran, cuman badannya cukup bagus. Ya. Tulang kaki standaran. Untuk tinggi sudah nyampe kisaran 135 ada. Cukup tinggi yang ini teman-teman ya. 140 teman-teman untuk tingginya. Ya. 3000. 140 ada. Cukup tinggi. Lanjut. Kita lanjut di bunting 5 bulan. Babon. Pinten Pak Amit Pak? 45. Murah pisan iki. 14.500 dapat babon PO bunting 5 bulan, teman-teman seperti ini ya. 14.500 cukup tua. 1 2 3 4 5 beranak 5 kali ya. Babon PO beranak 5 kali bunting 5 bulan ya. Harga 14.500 dan harga juga masih nego teman-teman ya, seperti ini. Untuk kondisi pasar sapi Jatirogo hari ini sudah cukup lumayan ramai teman-teman ya. Sudah cukup lumayan ramai. Oke ya, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.